teman-teman, 0 rupiah ya. Bener-bener 0 rupiah. Kipas angin macet. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana caranya mengatasi kipas angin yang macet? Kipas angin mini ini. Kipas angin mini yang macet. Nah, saya cek dulu. Kita coba colokin. Colokin. 1, 2. Oke, macet. Cabut. Jadi dia nggak muter sama sekali, teman-teman. Nggak muter sama sekali dan ada bunyi dengungan. Kayak getaran gitu. Berarti ini bertanda bahwa perkabelan dalam kondisinya bagus. Setrumnya bagus, ya. Setrumnya bagus, perkabelannya bagus. Oke, lalu masalahnya mana? Ya, ada getaran ya. Gitu. Nih, kita bongkar dulu. Nah, buka aja deh. Nah. Ini muternya nggak enak, teman-teman. Nggak enteng, ya. Kalau kipas anginnya normal, di kobel doang muternya enteng. Meong, gitu ya. Habis itu apa nih kita tarik? Nah, tarik jadi dapat. Habis itu kita buka ininya nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Buka bang. Nah, ini. Ini udah. Habis itu kita buka ininya nih bang. Ini di congor belakangnya buka nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Nah, tarik. Nah, oke. Oh, ini tombolnya tarik dulu nih. Tombolnya tarik. Udah. Nah, ini. Oke. Habis itu apa? Kita buka ininya nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Oke. Habis itu apa? Kita coba buka di sini, Bang. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah. Udah, buka aja der. Nah, tarik. Oke, nah. Ini. Anda siapkan. Ini nih. Siapkan jurusnya di tatum. Apa nih bang? Minyak kayu putih cap kaki 3 ya. Tetesin aja sini bang. Tetesin. Dapat? Dapat. Tetesin. Nah, pasang bang. Nah, pasang. Nah, habis itu apa? Kita pasang lagi bang. Kita pasang lagi seperti semula. Nah, ini udah apa nih? Udah lecet ini. Kita melihat ada garis ya. Ada yang nggak umum. Artinya ada yang aneh di sini. Anda tinggal ampas di bagian sini nih. Ini nggak boleh ada garis. Kalau ada garis nanti dia bisa macet. Nah, ini di amplas. Menggunakan amplas halus atau amplas 1000. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah. Oke, udah. Pasang lagi dapat. Nih. Garisnya dihilangin ya, jangan sampai ada garis. Habis itu kita pasang lagi semula nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah. Habis itu kita pasang lagi, bang. Pasang lagi satu sini. Ini bener-bener pakai minyak kayu putih ya, bang? Bener-bener pakai minyak kayu putih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Kalau misalnya pada saat Anda masang baut masih kayak gini, ini diketok. Ini karena belum sinkron. Nah, kelihatan nggak bang? Udah halus bang? Ini karena belum sinkron. Nah, nih. Oke, udah. Habis itu apa? Habis itu kita pasang lagi nih. Pasang lagi congor depannya nih. Jaring depannya pasang, jeder. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah.
0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah ini udah, abis ini kita pasang ini bang. Congor depannya, congor depan, congor belakang bang. Dapat? Pasang aja deh. Nah, pasang bautnya. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Oke, nah. Habis itu kita pasang balingnya bang, jeder. Dapat? Pasang jeder. Nah, tekan dikit. Nah, udah. Pasang ini ya bang. Nih, pasang bang. Dapat? Nah, ini. Pasang. Oke. Nah, sekarang kita nyalakan bang. 1, 2, 3, colok. Oke. Angka 1. Ah, muter bang. Ah, no. 2, jeder. Ah, no, tambah kecil lagi bang. Kelihatan bang, muter kelihatan. Ah, nih. No, galang-geleng, kanan-kiri. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.